ذي جيد اكثر العرب لا يناسب يعني قريب ساعة ساعة اليوم يوم دوام وشايف انا ساعة ايضا ساعة ساعة أو أكثر مو مشكلة ممكن أكثر من أربعين أكثر, أكثر من ساعة <applause> هذا تمشي من بس ساعة ف بها ونعم إن شاء <applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات الحمد لله بدا pagi hari ini بعد subuh di hari Senin tanggal 18 Zulkaadah Azul Hijjah 1443 bertepatan dengan 18 Juli 2022. Kita berkumpul di Masjid Umar bin Khattab di Kota Pekanbaru ini bersama salah seorang ulama yaitu Syekhuna Syekh Al-Ustaz Dr. Asim bin Abdullah الخليل القريوتي حفظه الله تعالى ونفع بعلمه الاسلام والمسلمين ومتعه بالصحه والعافيه وبارك في علمه وماله وذرياته وعلمه لكي menyampaikan tema kiat-kiat merealisasikan ketakwaan beliau adalah guru besar dosen pasca sarjana di fakultas uh, di Universitas Al Imam Muhammad bin Saud so di Riyadh ibu kota Arab Saudi dengan jurusan sunnah dan ilmu ilmunya As sunnah dan ilmu ilmu sunnah dan uh, beliau memiliki keahlian dalam ilmu hadis sebagaimana jurusannya, Insyaallah pada pagi hari ini akan menyampaikan kepada kita tema yang tadi telah kita sampaikan yaitu kiat-kiat merealisasikan ketakwaan kepada beliau kita persilahkan uh, majuran Mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد فمرحبا بكم في هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك وفي وقت عظيم مبارك اقسم الله عز وجل فيه في كتابه لما قال والفجر فنحمد الله عز وجل ان وفقنا للصلاه جميعا واداءها في وقتها وجماعه فالحمد لله الذي له الحمد كله حفظه الله تعالى memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan dan menyatakan uh, permohonan kepada Allah pertolongan dan uh, taufiknya kemudian membacakan tiga ayat dalam khutbah al-hajah yaitu ayat yang memerintahkan untuk bertakwa itaqullaha qatuqati kemudian juga itaqullaha اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Kemudian ديان الله قولا ini semua ayat-ayat yang luar biasa kemudian menekaskan bahwa tidak ada perkataan yang paling benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk yang paling uh, lurus yang paling indah adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau mengatakan uh, selamat datang di pertemuan yang berkah ini di masjid yang berkah di waktu yang mulia di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman bersumpah dengannya di dalam firman-Nya wal fajri demi waktu fajar maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik untuk melaksanakan salat bersama-sama berjamaah di waktu yang mulia ini dan e, di di waktu yang tepatnya melaksa, pelaksanaan salat subuhnya dan juga melakukan bersama dan berjamaah wa syukrulllah ayyuhal ikhwah wal ta'at امر مهم جدا فهي نعمه عظيمه ان وفق الله الانسان العبد لطاعته فيحمد الله عز وجل ان وفقه ولولا توفيق الله عز وجل لما تيسر لنا هذا والشكر كما يقول اهل العلم حافظ جالب ان يحفظ النعمه ويجلب غيرها من النعم oleh علينا دائما ان نستحضر شكر الله عز وجل bersyukur kepada Allah kata Syekh Hafizahullah taala terhadap nikmat-nikmat uh, melakukan ketaatan adalah perkara yang sangat penting uh, bersyukur yang seperti ini merupakan nikmat yang besar di mana seorang hamba diberikan taufik oleh Allah untuk berbuat taat, untuk melakukan ibadah, melakukan amal-amal yang mulia. Uh, andai kata bukan karena taufik dari Allah Swt, maka kita tidak akan mungkin mampu untuk melakukan apapun ketaatan. Syuk, lah, syukur dikatakan oleh para ulama adalah hafizun jalibun hafizun jalibun hafizun dia menjaga nikmat yang sudah kita dapatkan jalibun menarik nikmat yang belum kita dapatkan maka ini adalah hal yang sangat luar biasa yaitu bersyukur kepada Allah terhadap kenikmatan-kenikmatan ibadah yang dimudahkan oleh Allah Jalla fi'udah ولقد أمتعنا فضيلة الإمام في هذه القراءة الجميلة من كتاب الله عز وجل جزاه الله خيرا بآيات فيما أعد الله عز وجل للمتقين إمام كتاب بعد صلاة الصبح tadi جزاه الله خيرا تلا memberikan kita kenikmatan dengan membaca ayat sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di mana di dalamnya eh, mengenai keutamaan atau perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan keutamaannya. Wa nahnu nastami' kathiran ila al-ayat fi al-amri bil taqwa وما أعد الله عز وجل للمتقين ولذا كان علينا أن نعرف ما هي التقوى وما سبل تحقيقها والثبات عليها kita seringkali mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyinggung tentang perintah untuk bertakwa dan juga tentang keutamaan-keutamaan takwa. Oleh karena itu, uh, wajib bagi kita untuk mengenali apa itu takwa dan mengetahui kiat-kiat untuk meraih ketakwaan. taqwa ta walakinnaha la. تتعارض وكلها تدور في فلك واحد وهو كما يسميه العلماء من اختلاف التنوع انما هي واحده لكن تعبيرات متعدده مختلفه بعض الاختلاف لكن كلها تدور في فلك واحد خلاصته ان التقوى بان يطاع الله عز وجل ولا يعصى وبان يذكر ولا ينسى وبان يشكر ولا يكفر هذه كلمات جامعه لمعنى التقوى وكل التعريفات تدور في هذا الفلك Para ulama dalam mendefinisikan takwa mereka memiliki beberapa banyak versi dalam makna takwa akan tetapi satu definisi ke definisi yang lain tidaklah bertentangan semua definisi walaupun ada perbedaan secara ungkapan dia berputar pada satu putaran atau permasalahan Para ulama menegaskan bahawa perbedaan yang seperti ini dikenal dengan ikhtilaf at-tanawwa. Perbedaan jenis saja tetapi hakikatnya tetap sama. Ungkapan-ungkapan mungkin sedikit berbeda atau ada perbedaan. Banyak versi tetapi berputar di kisaran atau pusaran yang sama. E, ringkasnya kata beliau makna taqwa adalah an yuta'allah fala yusah an Allah fala yunsa. Allah ditaati dan tidak dimaksiati itu yang pertama yang kedua an yuzkar wala yunsa. diingat selalu dan tidak dilupakan Allah subhanahu wa taala tentunya kemudian yang ketiga an yushkara fala wala yukfar disyukuri dan tidak dikufuri Inilah tiga kalimat yang mencakup semua makna taqwa Walaupun ibarat-ibarat dari definisi para ulama berbeda-beda Wa min a'zami ma yu'in al-muslim ala al-taqwa Hak al-taqwa Kama amar Allah Azza wa Jal lama qal يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون من أعظم ما يعين هو تدبر كتاب الله عز وجل سرانا أو كيت yang paling utama atau yang paling besar dan paling agung yang bisa me memberikan pertolongan kepada seorang muslim untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa sesuai yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amantakullaha haqqa tuqatih uh, adalah tadabburu kitabillah ini yang pertama kiat-kiatnya yaitu mentadabbur ayat-ayat Allah dan kitabullah subhanahu wa ta'ala يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله عز وجل في هذه الايه الكريمه يامرنا بان نتقيه حق التقوى ولا نموت الا ونحن مسلمون الانسان لا يعرف متى يموت ولا يعلم احد متى يموت فكيف نفعل الله عز وجل يقول ولا تموتن الا وانتم مسلمون هذا يعني انه علينا ان نكون دائما على تقى من الله عز وجل عابدين له ذاكرين له شاكرين له في كل حين حتى اذا جاءت المنيه ختم لنا بالصالحات وتحقق لنا قول الله عز وجل ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله سبحانه وتعالى برفرمان يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa. Kemudian Allah mengingatkan menegaskan jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Uh, seorang manusia tidak mengetahui kapan dia dia meninggal dunia dan di mana dia meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa kita mesti untuk selalu berada di atas takwa, untuk selalu berada di atas takwa, karena kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Selalu beribadah kepada beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah setiap saat. sampai datang kematian ya dan diputuskanlah khatimah kita adalah khatimah yang saleh dan terrealisasikanlah oleh kita firman Allah tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun As-sahabah radhiyallahu anhum kanu yaqra'un al-Qur'an wa la yatajawazun al-'ashra ayat حتى يتدبروها ويعملوا بها أن المقصود من القرآن من والعمل به Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum Mereka membaca dan mempelajari Al-Quran Sebagaimana yang kita ketahui Dan mereka uh, mempelajarinya atau tidaklah mempelajarinya kecuali 10 ayat 10 ayat kemudian berpindah kepada ayat berikutnya setelah mereka memahami dan mengamalkannya maksudnya bahwa dalam membaca kitabullah yang sangat penting adalah mentadabur kitabullah dan ayat-ayat Allah dan juga mengamalkannya dan juga mengamalkannya والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها فهذا ترهيب من عدم التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى من افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها Apakah mereka tidak mentadabur Al-Quran Atau di dalam kalbu-kalbu mereka ada kunci-kuncinya pengunci Atau pengunci-penguncinya Ayat ini ma'asyal muslimin Terdapat peringatan dari tidak mentadabur Al-Quran Ayat ini terdapat dalil peringatan terhadap orang-orang yang tidak berupaya mentadabur Al-Quran والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله سبحانه وتعالى كتب اليوم جاء berfirman di dalam al لو أنزلنا هذا القرآن على جبل La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, maka engkau akan melihatnya dalam keadaan khusyuk dan terpecah-pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahada yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhumā fi al-ayat allati yukhāṭibu Allahu 'azza wa jalla fīhā al في قوله يا ايها الذين امنوا يقول اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك فانما هو خير تؤمر به او شر تنهى عنه هذا خطاب من الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا علينا ان نتامل هذا الخطاب min min Allah Subhanahu wa ta'ala malik al Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat-ayat yang di dalamnya Allah memanggil orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu beliau mengatakan idza sami'ta jika engkau mendengar ayat-ayat yang panggilan panggil Allah terhadap orang yang beriman itu maka farahasamak bukakanlah pendengaranmu untuk ayat-ayat tersebut Fa hiya khairun tu'maru an, tu'maru, tu'maru bihi. karena sesungguhnya dia adalah dua kemungkinan yang pertama kebaikan yang diperintahkan kepadamu atau keburukan yang dilarang engkau melakukannya wa syarrun tunha'an maka ayat-ayat tersebut merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman maka kita mesti mentadabbur dan memahaminya agar kita paham mengerti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita watadaburul quran ikhwani wa akhawati atharuhu azim ala insan fi taqwallah azza wa jalal وفي الخشوع في صلاته. فلهذا الانسان يحرص وبخاصه في الايات والسور التي يكثر من قراءتها في صلاته ورأس ذلك سوره الفاتحه. يتأملها جيدا يقرأ تفسيرها مرات وكرات وكلما يقرأ سيجد ان فيها من الخير العظيم ما لم iaur bih fi ma sabaq wa hakadha azza wa jal khairun da'imun wa alquran ma'asyaral muslimin wal muslimat dampak dan pengaruhnya sangat besar dalam merealisasikan ketakwaan kepada Allah bahkan dalam menghasilkan kekhusyukan di dalam salat maka hendaklah kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mentadaburnya dalam dalam bacaan salat, terkhusus ayat-ayat yang mesti dibaca dalam salat seperti surah Al-Fatihah. Maka hendaknya kita membaca mengulang-ulang membacanya dan mempelajari serta mentadaburnya berkali-kali setiap kita berusaha untuk mentadabur dan memahaminya maka akan muncullah tambahan-tambahan pemahaman yang baru yang belum kita ketahui sebelumnya maka mentadabur Al-Quran kebaikannya sangat besar manfaatnya dan faedahnya yang sangat luar biasa dalam menghasilkan dan mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min al ala taqwa ان يحافظ المسلم على صلواته في اوقاتها هذه الصلاه التي جعلها الله عز وجل وعهد الى المسلم ان يحافظ عليها وان يؤديها في اوقاتها فالحفاظ عليها معين على ان يستمر الانسان على تقوى الله وان يباعد بينه وبين المعاصي Di antara yang Membantu kita untuk Mendapatkan ketakwaan Antara kiat untuk menghasilkan Ketakwaan adalah Menjaga Salat lima waktu Menjaga salat lima waktu Pada waktu-waktunya Karena salat Ma'asyirul muslimin adalah ibadah yang diperintah dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Allah memerintahkan kita untuk menjaganya, untuk menunaikannya pada waktunya dan menjaga salat ya dengan rukun-rukun dan melakukannya pada waktunya. Ini merupakan kiat yang sangat luar biasa untuk menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. وانت يا عبد الله لما تقوم الى صلاتك وتستعد لها بالطهارة وتصلي تقف بين يدي ربك عليك ان تستحضر في صلاتك انك مأمور من الله وانك ستصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متاسيا به فاستحضارك هذا الاخلاص لله والتاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امر عظيم مما يعين ويزيد في تقوى الانسان لربه سبحانه وتعالى engkau wahai seorang muslim tatkala tegak untuk melakukan salatmu yang engkau bersiap-siap sebelumnya untuk melakukannya dengan bersuci dan engkau tegak berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala hendaknya engkau hadirkan dalam salat tersebut bahwa engkau sedang mengerjakan perintah Allah sedang menerapkan mentaati perintah Allah dan engkau salat saat itu hadirkan bahwa engkau salat dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadirkan hati ingatan ketika salat itu bahwa kita sedang mengerjakan perintah mentaati perintah Allah dan melakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat من الله سبحانه وتعالى كذلك المحافظة على الأدعية المخصوصة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ من النوم إلى المبيت من أذكار اليوم والليلة هذه كلها تبقي الانسان على صله بربه وعلى خوف منه ولكن كما ذكرت لكم مع الاستحضار لمعاني هذه الاذكار والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ يكون لهذه الاذكار ولهذه الادعيه الاثر في نفوسنا اما ان نذكر هذه الاذكار ولا نتامل معانيها قد لا تحقق لنا الاثر الكبير ولكن استحضار المعاني للذكر هذا له الاثر الكبير على الانسان بالمحافظه على التقوى yang ketiga untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah adalah almuhafaza menjaga doa-doa yang khusus yang datang dari Rasulullah SAW alaihi wasallam seperti doa bangun tidur sampai kita nanti tidur kembali zikir e, siang dan malam ya zikir dan siang dan malam ketika melakukan wirid atau mewiridkan zikir-zikir dan doa-doa tersebut hendaklah seorang hamba menghadirkan maknanya hendaklah memahami dan menghadirkan maknanya itu yang pertama ini yang zikir doa yang memberikan pengaruh untuk menghasilkan ketakwa, ketakwaan kepada Allah kemudian yang kedua ada rasa bahwa kita mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara ini menghadirkan dan memahami maknanya serta merasa bahwa kita mencontoh dan menauladani mengikuti sunnah Nabi ini sangat besar pengaruhnya untuk menghasilkan ketakwaan lain halnya bila mana kita membaca zikir dan doa tersebut tanpa ada rasa tanpa ada pemahaman terhadap makna dan juga tidak ada rasa bahwa kita sedang melakukan apa yang dilakukan Allah Rasulullah SAW maka tidaklah menghasilkan ketakwaan seperti yang kita inginkan lihada ayuhal ikhwatu wal akhawat najid anna السنة النبوية جاءت بالأدعية في مواطن عديدة جدا حتى في المواطن التي قد يستقذر منها الإنسان عند الدخول إلى الخلاء ولكن قبل ذلك كيف يدخل يقدم برجله اليسرى وإذا خرج ماذا يقول وإذا دخل ماذا يقول هذا كله لماذا؟ لكي يبقى الإنسان دائما على ارتباط بربه سبحانه وتعالى حتى عندما يأتي الإنسان أهله ويستعيد بالله من الشيطان وأن يجنبه الشيطان هذا كله لماذا؟ لكي يبقى الإنسان دائما على صلة بالله عز وجل oleh karena itu ma'asyar al-muslimin kita mendapatkan bahwa sunnah hadis-hadis Nabi SAW datang mengajarkan doa-doa pada tempat-tempat dan waktu-waktu yang E, mungkin kita tidak bisa tidak pernah membayangkan sampai sebegitu teliti dan sebegitu detail. Agama kita menegaskan atau mengajarkan agar kita selalu berhubungan atau selalu ada hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada tempat-tempat yang mungkin kita menganggapnya tempat yang menjijikkan atau tidak bersih. Seperti contoh ketika masuk WC Ya. Kita dahulukan kaki kanan ketika masuk, kaki kiri ketika masuk, kemudian ketika keluar kaki kanan, kemudian membaca zikir. Hendak masuk dan zikir hendak keluar. Ini tempat yang mungkin kita bayangkan tidak tidak sampai sebegitu teliti ternyata agama kita. Nabi SAW berupaya kita selalu ada kontak dengan Allah. ada silah dengan Allah, ada connect dengan Allah sampai pada tempat-tempat yang seperti itu. Bahkan lagi bagi yang ber, sudah bersuami istri ketika berhubungan badan sampai saat itu juga agama kita Nabi saw menginginkan kita ada connect dengan Allah subhanahu wa taala dengan mengajarkan doa perlindungan minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa taala dari syaitan sebagaimana yang kita ketahui intinya Doa -doa yang diajarkan oleh Nabi SAW pada tempat -tempat tersebut, agar kita atau ada hubungan dengan Allah والمحافظة على الصلوات جماعة وبخاصة للرجال لأنهم مأمورون بذلك له الأثر الكبير على الإنسان في تقوى الله عز وجل ولأنه يمتثل أمر الله عندما قال سبحانه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين فحرص الانسان على صلاه الجماعه وتعلقه بالمساجد هذا مما له الاثر الكبير في ازدياد التقوى لله سبحانه وتعالى Kiat yang berikutnya, yang keempat, adalah menjaga salat berjamaah. al al salawat jamaatan. Secara khusus laki-laki, ini juga memiliki dampak yang kuat untuk merealisasikan ketakwaan. Karena salat berjamaah merupakan penerapan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar rakiin. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, perhatikan warka'u ma'ar rakiin dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ini perintah untuk salat bersama. Dan ma'asyaral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang besar untuk menjaga sholat berjamaah. Bahkan hati yang selalu terpaut dengan masjid ini merupakan kiat yang sangat besar untuk menambah ketakwaan, menambah iman, untuk menjadi seorang muslim yang besar, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. التناصح في داخل الاسره بين الرجل واهله بين المرء واخيه بين الانسان وصديقه وزميله في العمل وغير ذلك هذه من الامور العظيمه التي تزيد في تقوى الله عز وجل وهي في قوله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون حقا وغير ذلك هم في خساره ففي التناصح فيما بيننا والتعاون على البر والتقوى والابتعاد عن المعاصي هذا يزيد في الثبات على الدين وفي الاستقامه عليه اما بترك التناصح ترك التواصي والتعاون بيننا على البر والتقوى يضعف الايمان بالله سبحانه وتعالى ثم الانسان لما يوصي اخاه بان يفعل شيئا او ان يترك شيئا من المحذورات هذا يكون دافعا له بان يكون اكثر حرصا لماذا انه يامر بالخير فيريد ان يامر بشيء يفعله او اذا نهى عن شيء يحرص الا يفعل هذا الشيء لذا كان هذا مما يزيد من تقوى الله سبحانه وتعالى و Yaku'nu amilan min awamil athbat wal istiqamah ala hadzal Kit yang kelima kata Syekh Hafizahullah taala untuk merealisasikan ketakwaan adalah saling memberi nasihat di antara kita. Terutama di dalam rumah tangga. Terutama di dalam rumah tangga nasihat seorang suami kepada istrinya dan sebaliknya saudara ke saudaranya nasihat yang dilakukan antara teman dengan teman sampai di tempat kerja ini subhanallah sangat besar pengaruh dan dampaknya untuk menghasilkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala surat al-asr Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal-asri innal insana la khusrin وتواصوا وتواصوا demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh saling memberi nasihat di atas kebenaran dan saling memberi nasihat di atas kesabaran mereka lah orang-orang yang beruntung yang memiliki empat kriteria tadi iman Amal saleh memberi nasihat di atas kebenaran memberi nasihat di atas kesabaran mereka lah orang-orang yang beruntung sebenar-benar beruntung selain dari mereka berada di atas kerugian dan menambahkan orang yang memberi nasihat ini menambahkan ketakwaannya kekokohan di atas agama istiqamah di atas din dan yang meninggalkan memberi nasihat sesama melemahkan iman, meninggalkan nasihat untuk menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah jauh dari perbuatan mungkar, melemahkan iman. Kemudian, perlu sebuah catatan penting disampaikan oleh Syekh di sini bahwa seorang manusia, bila menya, memberi nasihat untuk melakukan sebuah kebaikan, memberi nasihat untuk meninggalkan sebuah kemungkaran, ini mendorongnya. untuk bila mana dia menyuruh untuk berbuat ma'ruf melakukan ma'ruf itu sendiri sebelum memberi nasihat ketika dia mencegah dari kemungkaran membuat dia berhati-hati dan jauh dari kemungkaran tersebut ini pada hakikatnya menambahkan imannya sendiri makanya tawasau bil haq wa tawasau bis sabar merupakan faktor yang sangat luar biasa dalam menambah ketakwaan bahkan meningkatkan tingginya iman وننغمة ومما يعين على التقوى لله سبحانه وتعالى التأمل فيما قصه الله عز وجل في كتابه فيما يتعلق بالأنبياء عليهم السلام والرسل والصالحين وغير ذلك من القصص والعبر التي انما ذكرت لكي نتدبرها ويكون لنا فيها العبره وكذلك ما جاء في السنه فاذا تدبرنا ما ذكر من هذه القصص فهذا لا شك مما يعين الانسان على الثبات كيف yang keberapa yang ke dalam Meningkatkan ketakwaan adalah Mentadabur Meneliti Menelusuri Kisah-kisah uh, Di dalam Al-Quran Dan tentunya juga di dalam sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Terutama yang berkenaan dengan cerita Para Nabi Cerita para Rasul, orang-orang saleh Dan selain mereka Semua ini Diceritakan untuk kita tadabur Untuk kita pahami, untuk kita mengerti Agar kita bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita tersebut. Dan begitu juga di dalam sunnah Nabi SAW yang menceritakan tentang Nabi-Nabi, uh, tentang Rasul-Rasul, tentang orang-orang salih. Maka ini tidak diragukan Mem merupakan salah satu kiat untuk mendapatkan dan meningkatkan ketakwaan dan menambah iman. Kedalik al-hars ala ar-rifqa salihah. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه وهكذا الصحبه لها الاثر العظيم وكما يقول العلماء وكما هو واقع ومشاهد لكل احد منا ان الجار الصاحب ساحب الجار الذي تصاحبه يسحبك إما أن تسحبه وإما أن يسحبك فالتأثير لا بد أن يحصل في الرفقة في المجاورة فالحرص على الرفقة الصالحة هذا له أثر عظيم على الإنسان ولهذا جاء في الحديث مثل الجليس الصالح وجليس السوء مثل بائع المسك و نافخ الكير فالذي يخالط اصحاب المسك سواء اشترى او لم يشتري سيجد من ذلك الاثر الطيب ونافخ الكير كذلك الذي يخالطه سيجد من الاثر السيء من هذه المخالطه فالمخالطه لا بد ان تؤثر لا يخلو الامر ابدا اما انك مؤثر او متاثر dan ala arrifqa allati tazid fi imanina billah subhanahu wa ta'ala. Kiat yang keberapa? Yang ke Untuk mendapatkan ketakwaan adalah berusaha dengan sungguh-sungguh berteman dengan teman-teman yang saleh. Berkawan dengan kawan-kawan yang saleh. Allah berfirman wasbir nafsaka kama alladhina rabbahum Bil wal -asyi Bersabarlah engkau Maksudnya Nabi SAW bersama orang-orang Yang berdoa kepada Arab Mereka di pagi dan di petang hari Mereka menginginkan wajah Allah Ini perintah untuk Sabar Bersama berkumpul dengan orang-orang yang Seperti itu sifat-sifatnya Diceritakan oleh Allah Oleh karena ini kata penulis kata Sheikh uh, Berteman Berteman pasti memiliki dampak pasti memiliki pengaruh yang besar di ujung saya katakan bila mengatakan pengaruhnya baik kemungkinan buruk atau baik pengaruh berteman berkawan antara baik dengan buruk makanya para ulama mengatakan innal jara sahiba innal jah innal jara sahiba sahibun perhatikan Innal jara sahiba sahibun sungguhnya sahabat yang sangat dekat itu pasti menyeret pasti menyeret maka pengaruh dari al mukhalatah sangat besar yakni bergaul dengan erat ini pasti ada maka bersungguh sungguhlah untuk mencari teman yang saleh Nabi SAW bersabda Mathalul si salih wal si su Perumpamaan teman baik dengan teman buruk apa? Penjual minyak wangi dengan pengrajin besi Penjual minyak wangi bila kamu mendekatinya Dekat dengannya Kamu beli atau tidak kamu beli Kamu akan mendapatkan aroma yang harum Atau dia memberikan hadiah Pengrajin besi bila kamu mendekatinya Maka antara bau yang tidak sedap Atau percikan bunga-bunga api yang melobangi pakaianmu Al-mukhalatah laha Berteman dekat pasti memberikan pengaruh antara Engkau ketika berteman yang, ter, yang dihasilkan antara memberikan pengaruh atau terpengaruh Mu'athirun atau muta'athirun ومما له الاثر الكبير على الانسان بالمحافظه على تقوى الله عز وجل اختيار الزوجه الصالحه واختيار او الزواج من الرجل الصالح لانه هو الاساس في بناء الاسره المسلمه بان تنشا على تقوى اذا جاءكم او اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه وتنكح المراه لاربع وفيه فاظفر بذات الدين تربت يداك فهنا الحرص من البدايه على ان يكون كلا من الزوجين على دين وخلق لماذا لانهما يتعاونان عندئذ في هذا الباب وهذا من اعظم الوسائل التي تعين الانسان على تقوى الله عز وجل وهي بناء الاسره وابتداء هذه الاسره على اساس متين بصله بالله سبحانه وتعالى وأما إذا أهملنا هذا الجانب في الزواج فلا يرجى ذلك الرجاء الكبير إلا أن يشاء الله Kiat yang kedelapan untuk mendapatkan ketakwaan adalah memilih pasangan yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan memilih suami yang baik, yang saleh si laki-laki memilih istri yang saleh dan yang baik kenapa karena dia adalah pondasi untuk membangun keluarga muslimah di atas takwa dia adalah pondasi nabi saw bersabda "Iza atakum kepada para wali Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawiju. ini untuk mencari suami yang baik, yang saleh. Kemudian Nabi juga bersabda tungkahul mar'atu arba. Wanita itu dinikahi lantaran atau disebabkan empat perkara. Salah satunya adalah fal farbida tidin taribat yada. Pilihlah yang nilai agamanya tinggi, engkau akan mendapatkan keberuntungan. Bersungguh-sungguh dari awal pernikahan membangun mahligai rumah tangga baik dari kedua belah pihak dari perempuan maupun laki-laki ini merupakan faktor Untuk mendapatkan ketakwaan Kenapa? Karena kedua-duanya bila bertakwa Akan saling bantu-membantu Tolong-menolong untuk mendapatkan Atau meraih ketakwaan Membangun rumah tangga Di atas bangunan ini Di atas fondasi ini Itulah usaha dan tujuan Mereka berdua Wallahu Sebaliknya bila seseorang tidak mementingkan agama dan kesolehan pasangannya maka sangat susah untuk diharapkan menghasilkan ketakwaan di rumah tangganya justru tidak jarang terjadi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala wa akhtimu bi amran azim muhim wa illa al kalam yashmalu jawanib ukhra bi an يحرص الانسان دائما على الدعاء يدعو الله عز وجل بالثبات وسؤال الله عز وجل ان يجنبه المعاصي والدعاء كما نعلم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده سؤال الانسان لله الثبات دائما امر مهم لا بد منه فعلينا ان نحرص دائما على الدعاء لانفسنا ولاولادنا ولازواجنا ولذرارينا ولاولاد المسلمين ولهذا الله عز وجل ذكر من صفات عباد الرحمن انه كان من تلك الصفات انهم يدعون الله عز وجل كما اخبر الله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين Waj'alna lil imama Faddua, Amrun Lazim min akbar al asbab al Ala at -taqwa. Kata Syekh Saya menutup kalimat ini Dengan kiat yang Kesembilan Ya Kiat yang kesembilan dan ini perkara yang sangat penting dan sangat mulia, e, meskipun pembicaraan tentang perkara ini mencakup berbagai macam sisi, yaitu bersungguh-sungguh dalam berdoa, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk istiqamah, kokoh di atas iman, untuk dijauhkan oleh Allah dari berbagai dari berbagai kemaksiatan. Berdoa ma'asyar al-muslimin sebagaimana yang kita ketahui adalah ibadah. Nabi SAW bersabda, ad-doa huwal ibadah. Maka berdoa adalah perkara yang penting dan berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga kita, untuk anak-anak keturunan kita, untuk anak-anak kaum muslimin. Nah, untuk anak-anak kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat Ibadur Rahman. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah berikan sebutkan beberapa karakter Ibadur Rahman di antaranya di antara karakter Ibadur Rahman yaitu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini yang berkaitan dengan doa untuk keluarga dan anak keturunan yaitu mereka mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayunin Rabbana ya Allah anugerahilah kami dari keluarga keluarga kami dan anak-anak kami e, mereka yang menjadi penenang hati kami dan jadikanlah kami bagi orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Maka kata beliau menutup pembicaraannya mengat mengatakan bahwa berdoa adalah perkara yang sangat penting dan mulia dan sangat mesti من ke kepada الله سبحانه وتعالى وقفه يسيره عند هذه الايه هنا هذا الدعاء من ادعيه عباد الرحمن ليس بالدعاء بان يكونوا واولادهم وازواجهم وذراريهم من المتقين فقط التقوى كون الانسان من المتقين او يدعو بان يكون من المتقين عظيم لكن الاعظم من ذلك ان تكون اماما في التقوى من ائمه المتقين ائمه المتقين ان يقتدى بهم في الخير وفي الهدى وفي الصلاح يقتدى بالولد يقتدى بالرجل يقتدى بالمراه في لباسها في حشمتها في طاعتها لزوجها في ما امر الله عز وجل يقتدى بالمرء بالرجل في حفاظه على الصلوات في ادائه ما اوجب الله يقتدى قدوه ليس متقي بنفسه بينه وبين ربه الامر فقط لا بل يكون اماما يقتدى به ada catatan penting yang perlu kita ketahui tentang ayat doa tadi di mana di antara sifat ibadul rahman mereka berdoa kepada Allah Rabbana hablana min azwajina wa Anugerahi kami, istri-istri dan keluarga kami yang menjadi penenang hati e, Bukan hanya sebatas kita meminta kepada Allah untuk menjadi orang yang bertakwa Meskipun ini mulia Ini merupakan satu hal yang luar biasa Berdoa agar dijadikan termasuk orang-orang yang bertakwa Tetapi tidak sampai sebatas itu Ada yang lebih mulia lagi, yang lebih indah dalam doa ini yaitu berdoa kepada Allah untuk menjadi imaman lil muttaqin untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa yang dipanuti, ditauladani, diikuti, dicontoh baik itu yang berdoa itu sendiri yaitu sang suami, orang tua nanti ketika di masyarakat menjadi panutan bagi orang yang bertakwa dalam menunaikan salat berjamaah dalam berakhlak, dalam mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dalam jujur, dalam apapun juga kebaikan, si istrinya juga didoakan agar menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, dalam berhijab, dalam berakhlak, dalam ifah, dalam semua kebaikan sebagai seorang wanita Muslimah. Begitu juga anaknya, jadi. doa ini sangat luar biasa asal muslimin wal muslimat yang eh, perlu kita lazimkan dan dia memang menjadi penyebab untuk mendapatkan ketakwaan atau kiat untuk mendapatkan ketakwaan yang luar biasa. Khitaman as'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatatihi al-ula an yuwaffiqana jami'an li kulli khair wa an yaj'alana min a'immatil muttaqin وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأهلينا وأموالنا وأزواجنا وذرارينا وجزاكم الله خيرا على حرصكم وعلى ترتيب هذا اللقاء وجزا الله أخانا فضيلة الشيخ الدكتور أسفري والإخوة في المسجد وفي قناة الأصيل خيرا على حرصهم Asal As Allah Subhanahu Wa Ta'ala An yaj'ala hadha lana la alayna Wafi mawazini hasanatina Ajma'in Walhamdulillahi Alamin Beliau menutup uh, Kalimat ini Dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memohon dengan nama-namanya yang indah Dan sifat-sifat yang, mul yang mulia Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kita taufik Kepada semua atau setiap kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untuk kita semua pada waktu-waktu kita, umur-umur kita, harta-harta kita, keluarga-keluarga kita. Kemudian beliau mendoakan jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan kebaikan uh, kepada jamaah semuanya atas kehadirannya di tempat ini dan beliau juga berterima kasih kepada pengurus yang menyusun acara ini. Kemudian beliau terkhusus menyampaikan terima kasihnya kepada TV Al Aqsil yang menyebarkan kajian ini dan semoga beliau berdoa semoga apa yang kita pelajari dari ilmu menjadi hujah bagi kita bukan hujah yang menyengsarankan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Uh, apa yang kita lakukan sekarang ini menjadi timbangan atau pemberat timbangan kita di akhirat nanti dan kemudian ber beliau berselawat kepada Allah Subhanahu kepada Nabi SAW dan bersalam dan selesai mudah-mudahan ma'asyiral muslimin apa yang beliau doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jazakumullahu khairan dan uh, insyaallah nanti akan ada kajian-kajian yang lain di Pekanbaru dan sekitarnya Uh, kita berharap uh, semoga digunakan sebaik uh, mungkin keberadaan beliau di sini agar kita mendapatkan banyak dari ilmu-ilmu yang beliau sampaikan dan nahnu kadzalika nashkurukum fadilat syaikhina jazakumul khairan wa barakallahu fi ilmikum uh, uh, wa dzurriyatikum amwalikum wa nafa'allahu bi ilmikum al-islam wal muslimin amin jazakumullahu بداية العمل اليوم الساعة ثمانية